Assalamualaikum. Selamat datang di channel Yulianti Emmy. Kali ini saya mau masak olahan singkong, bikin bakwan ya teman-teman. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di dapur ya. Yang belum subscribe, bantu supportnya dong. Subscribe, like, komen. Terima kasih. Ini saya sudah parut ya teman-teman singkongnya. Ini saya pakai satu buah. Beratnya lebih kurang 250 gram ya. Berikutnya ada wortel, juga saya sudah parut. Ini saya pakai dua buah. Berikutnya irisan daun bawang. Ini saya pakai 3 batang. Berikutnya kunyit, kemiri, dan bawang putih. Ini sudah saya haluskan. Berikutnya garam. Kemudian ini saya aduk-aduk. 3 sendok makan tepung terigu. Ini saya aduk-aduk semua bahannya sampai tercampur merata ya. Adonannya seperti ini ya. Berikutnya saya mau goreng. Ini minyaknya sudah dipanaskan ya. Ini saya gorengnya bikin tipis-tipis gitu ya teman-teman, supaya nanti garing ya. Kalau garing itu menurut saya enak ya teman-teman. Ini akan saya goreng sampai berwarna kecoklatan. Ini saya balik supaya matangnya merata. Ini bakwannya sudah matang ya teman-teman. Berikutnya saya tiriskan. Lakukan penggorengannya sampai semua adonannya selesai ya. Terima kasih sudah mengikuti saya masak. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.